Guys, ini udah hampir 2 minggu aku gak pegang kamera kayak gini guys ya. Dan akhirnya aku udah pegang kamera kembali, yay. Senang banget hari ini. Ini vlog kedua selama aku di US. Dan untuk video kali ini aku bareng Mas Joy di sini, Mas Al ya. Aku pengen membandingin harga ya guys, karena banyak banget di antara teman-teman yang pengen tahu nih gimana kehidupan di Amerika dan berapa sih kalau harga-harganya tuh di US berapa sih. Jadi untuk video kali ini aku pengen untuk tunjukin ke kalian secara lebih detail perbandingan harga makanan ya, spesifik ke makanan di Amerika itu berapa sih. Dan mulai dari restoran, dari groceries, supermarket gitu. Nanti kita akan melihat gimana. Ini outfitku udah sekeren ini. Soalnya aku mau pengen bikin video TikTok guys ya. Ya buat teman-teman yang suka dengan fashion, konten fashion, apalagi fashion cowok, kalian bisa follow TikTokku @samuelchris. Dan di situ kalian bisa lihat fashion-fashion apa yang kalian bisa ikuti untuk keseharian kalian ya. Segitu aja. Ikutin terus vlognya sampai selesai. Mantap. Bilang mantap, Joy. Mantap. Guys, kita udah berada di Winco. Winco ini adalah salah satu supermarket yang paling murah ya. Ya, ini salah satu yang paling murah guys. Jadi harga-harga di sini itu namanya aja Winco Food ya. Berarti memang spesialis untuk makanan guys. Dan aku mulai menunjukkan dari harga buah-buahan dulu guys yang paling dekat. Ada mango 68 sen. Mango ini apa? Kok kayak gini mangganya? Hah? Dindo gede-gede loh. Anyway, ini anggur ya, anggur dan apel. Nah, apelnya itu sekitar $5 dan ini $5 juga untuk anggur segini. Ya. Ini pink apple segitu per pound. 1 pound itu 450 gram. Ya, pokoknya 1 pound itu 0,5 kilo lah ya. Ya gitulah. Jadi ini 0,5 kilo harganya segitu. Dan ini juga per pound pokoknya guys ya. Apelnya kayak gini ya, no, sama aja sih sebenarnya, nggak ada beda jauh, mirip-mirip tuh, harganya satu lor semua. Oke, dan kita ke sayuran sekarang dengan cepat. Carrotnya per ons ya, dia per gini 1,18 guys. Ini juga yang kecil-kecil gini 1,58 ya. Untuk sayur-sayurnya segitu. Ini ada saus-saus yang si Mas Joy mau beli. Segitu juga. Untuk sayur-sayurnya kalian lihat di sini, bayam 4,68 segentong gini, lumayan gede sih. Next kita ke jus-jus dulu, ke jus lalu kita ke daging langsung guys ya. Untuk jus ini ukurannya yang hampir 2 liter ya guys, hampir 2 liter ini, hampir 2 liter 1,89 liter itu harganya $8 guys ya, $8. Aku nggak tahu jus di Indonesia segimana, tapi seginilah harganya kalau di US-nya untuk jus, kurang lebih seperti itu. Bagian kayak food court-nya gitu ya guys, ada banyak pilihan-pilihan makanan di sini. Dan kalau kita lihat dari harganya, ini segede ini ayamnya hanya $5 saja. Dan ini makanan-makanan sandwiches yang menurutku sangat-sangat murah. Ini aja Turkish Croissant cuma $2 guys ya. $2. Wow. Wow. Salmonnya segini ya guys. $7-an. Ada ikan Wild Pacific Rockfish nih. Kayaknya aku mau ini deh. Harganya cuma $5 guys. Nah, ini dia guys yang paling aku suka adalah berbelanja daging ya. Kita langsung ke steak. Daging steak di Amerika itu murah banget. Segede ini itu cuma $10 guys. Wah, ini kalau daging sih menurutku murah banget ya. Segede ini loh, cuma $15 guys ya. Semua jenis daging ada. Ribeye ada. Dan ribeye sebenarnya paling enak guys. Tenderloin juga ada, tenderloin $10. Segini. Ini chicken breast guys ya, sebanyak ini cuman $9 ya.
$9. Gila banget sih. Kita udah check out guys, dan seperti biasa kita self check out. Caranya itu kita ambil barangnya kayak gini, kita cari barcode-nya di mana. Oh, ini di sini. Set. Dia masuk di sini. Masukin ke bag. Gitu aja guys caranya ya. Hey guys, ini aku udah berada di Indo Cafe, tempat di mana aku emang hari ini pengen banget sih makan nasi uduk guys ya. Nasi kuning, nasi uduk nasi kuning. Jadi aku sambil ngevlog aja untuk memang buat kalian bandingin harga. Dan di sini mereka udah menyediakan kayak gitu. Jadi udah bersih banget, ada hand sanitizer-nya dan ada menunya untuk kita search ya. Jadi langsung aja. Ya, jadi ini adalah menu-menunya kalau kalian bisa lihat di sini. Aku mau ntar ya, ayam goreng $11, ayam cabai hijau $11, rendang sapi. Ini enak banget sih dari tuturuganya guys. Tapi aku lebih pengen nasi ini sih, nasi kuning komplit loh, $11.5. Aku ini aja deh guys. Apa nasi uduk ya? Waduh, ya udahlah. Aku lihat dulu. Udah banyak nih menu-menunya. Mie goreng Jawa $10.50. Nasi Padang $13. Kerupuk $1.7. Waduh, bingung nih guys. Oke, aku udah tahu. Boleh pesan satu apa? Nasi uduk komplitnya sama satu es teler ya. Itu aja sih. Terima kasih, Kak. Ya. Alright guys, ini makanannya udah datang barusan dan kalian lihat deh, ini enak banget. Aku udah ngidam. What? Kalian harus lihat ini. Widih guys. Nasi uduknya guys, aku udah kangen banget dari kemarin ini. Kerupuknya guys, aku makan dulu ya. Akhirnya guys, aku bisa makan. Menghilangkan ngidamku ya. Dan harganya yang tadi guys, untuk nasi uduknya sekitar $11.5 guys ya. Dan yang paling kalau tambah pajak berarti sekitar $12-13 lah, setara dengan 180.000. Dan kalau ininya tadi $5, $6, $7. Nah ya, ini mah kalau kalian lihat harga-harganya itu dari tadi berkisar di sana antara $10 sampai paling mahal ada $15 ya. Jadi ya, situ sini aku mau makan dulu guys ya. Makan dulu ya guys, ini kita pindahin dulu nih. Nanti kita makan terakhir. Are you ready? Ini sambal terasinya guys. Dan ini ada kecap manis juga aku dikasih tadi. Kecap manis ini for life sih. Gak bisa nih kalau gak ada ini. Tuang dikit. Kita coba dari campurannya dulu. Sambalnya dan kecap dicampur dengan ayam. Hey guys, nggak jadi buka. Aku udah baru selesai makan dan kenyang banget. Sudah selesai makan dan sekarang udah mau balik rumah. Mungkin untuk video yang kali ini segitu aja karena durasinya juga udah oke. Jadi ya, kalau kalian punya ide aku mau vlog apa atau apapun itu, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Ataupun kalian bisa DM aku di Instagram, oke? Dan jangan juga lupa follow di TikTok aku. Kalau misalnya kalian pengen konten tentang fashion, aku ada di TikTok, oke? Segini videonya, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Dan see you in the next video. Saya Samuel Chris, mengundurkan diri dari tempat kejadian. Bye-bye!